Tular satu video, memaparkan seorang anggota polis peronda, menerima sesuatu dari seorang lelaki di tepi jalan. Kejadian tersebut telah menimbulkan berbagai reaksi negatif dari orang awam. Walau bagaimanapun, Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Maman, menafikan bahawa anggota polis tersebut menerima rasuah, tetapi hanya menerima sekotak air minuman. Kejadian berlaku di Kulai Johor. Saksikan. Dan selamat malam. Kalau itu kereta belakang, tekan kereta nombor sudah. Tengok lontek saja. Minum, minum. Oh. Nampak kau, eh. Tak apa. Kalau masuk kerja? Oh. Nah, pukul 5 masuk ah. 4. Oh. Okey, tinggal, tinggal. Dan daripada percakapan tersebut siasatan berdasarkan pada tengah pada video tu, pada satu perkataan Cina, dalam bahasa Cina, Mandarin. Dia dalam Mandarin tu dia cakap masuk baru masuk kerja ke, daripada adalah time pukul 9 macam tu, ada 10 apa. Jadi dia berhenti di situ. Kenapa MPV tersebut berhenti di situ? Kerana dia melihat ada orang ramai. Orang ramai di depan kedai, tapi dalam video tu tak ada gambar di depan kedai. Jadi MPV berhenti di depan kedai dan menanya, dia tanya lah kenapa ramai, ada apa-apa masalah dan sebagainya. Dan salah seorang tu, kita persoalkan juga kenapa anggota tak keluar, tak keluar. Tapi disebabkan oleh ada owner kedai tu, kilang tu, kenapa dia kilang macam tu lah. Tuan ada beritahu bahawa dia tanya, lepas tu dia bagikan sesuatu. Dan apa yang sesuatu, inilah yang menjadi persoalan yang menyebabkan damage dengan air dan tu dalam sendiri. Dan hasilnya kita dapati bahawa itu bukan duit, itu adalah otak penyelamat, bukan wang yang diberi. Jadi kita lihat pada perkataan yang menyokong perbuatan tersebut adalah jangan bagi duit pada mereka. Kalau bagi duit, dia akan datang lagi. Tak habis, dia tak sebut datang lagi. Dia akan butuh. Terima kasih kerana menonton video di channel Malaysia Viral. Sila share, like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan menonton video-video selanjutnya.